Untuk dapat maju di Pilkada Kabupaten Bandung, bakal calon dari jalur independen Mulyana dan Atep mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum yang berada di Soreang, Kamis siang. Kunjungan Mulyana dan Atep ini bertujuan untuk menanyakan langsung mekanisme serta persyaratan untuk bisa maju dalam jalur independen atau perseorangan. Menurut bakal calon bupati dari independen Mulyana, dirinya bersama Atep yang merupakan mantan pemain Persib Bandung berniat untuk maju di Pilkada Kabupaten Bandung. Dengan kunjungan ini bisa semakin memahami dirinya untuk bisa lolos daftar di KPU. Ya, kenapa sih kita masuk dari independen? Ya, kita banyak visi-misi. Ya, kenapa masuk independen? Yang pertama, kita coba dengan independen karena dilihat insya Allah, ya, insya Allah tanpa partai pun kami pede untuk mencalon di independen. Hingga saat ini kesiapannya seperti apa mungkin, Pak? Persiapan kita sudah mempersiapkan sesuai dengan peraturan yang diaturkan dan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU adalah persiapan mobilisasi masalah KPU, masalah KTP. Pak Enak, kenapa memilih Atep untuk jadi wakilnya? Atep ini kayak adik saya, kayak anak saya dan mitra saya. Saya wakil manajer Persib 5 tahun, dia pemain Persib selama sudah 10 tahun. Sudah tahu karakternya. Sedangkan menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya, untuk bakal calon perorangan selain harus mengumpulkan KTP dan surat pernyataan dukungan, setelah itu akan dilakukan verifikasi dan administrasi pada bulan Februari. Jika memenuhi syarat, nantinya bakal calon independen akan mendaftarkan diri pada bulan Juni bersamaan dengan calon dari partai. Bakal calon dari independen atau perseorangan untuk maju di Pilkada Kabupaten Bandung harus bisa mengumpulkan KTP sebanyak 153.000 lembar atau sekitar 6% suara daftar pemilih tetap Kabupaten Bandung. Razia Prasaja, Bandung TV.